merangkul semuanya karena beliau menyadari bahwa kekuatan yang besar itu akan lebih membawa kedamaian, perdamaian dan kesatuan yang selama ini adalah prioritas dari beliau. Sangat luar biasa sehat, kita lihat fit beliau habis dari Magelang baru mendarat tadi di Makassar dengan saya. Masa begitu besar, beliau berorasi lebih dari hampir sejam, sehat alhamdulillah, malah lebih sehat lagi kita lihat. Kalau ada pernyataan Bapak sakit berarti itu tidak, itu saya bisa pastikan itu adalah berita yang tidak benar, yang hoax. Kita saksikan sendiri, saya kan saksikan sendiri. Ini beliau di sini baru mendarat sama saya tadi siang, istirahat sebentar di sini, habis dari sini ada satu kegiatan, habis itu nanti malam ada kegiatan lain, Imlek juga. Jadi satu hari beliau ada berapa kegiatan sehari ini saja? 5 kegiatan. Kita lihat, saksikan langsung, beliau sangat fit dan sangat sehat dan sangat berenergi. Ya, jadi itu adalah berita bohong. Ya.